mencukupi selama saya jadi pengurus. Nantinya saya mohon ada perkembangan biar semangat teman-teman lebih berkobar kayak api membara. Sip. Yang tidak dapat ini bukan berarti jelek ataupun tidak bagus, semuanya bagus. Cuman saya mengucapkan terima kasih yang dapat piagam ini. Nah, kita buka biar tahu ya siapa namanya, saya juga nggak tahu namanya siapa ini yang tercantum di piagam ini ya. Piagamnya diberikan untuk. Nah ini bisa teman-teman bisa lihat ini namanya siapa, saya juga nggak tahu. Berarti yang terakhir ini bisa dicontoh ke depannya. Kalau ikuti jejaknya sampai ini, Istian, insya Allah Neogam nanti akan lebih maju. Nah ini ada pertanyaan lagi, kenapa kok saya ngasihkan piagam ini sama Mas Istian? Alasan saya pertama kali saya lihat dari keaktifan dia kumpul, alhamdulillah bagus. Terus masalah ada kita kedatangan tamu, mau hujan maupun panas, mendung ataupun hujan pasir, hujan batu, dia bisa hadir walaupun itu cuma 5 menit ataupun 1 jam ataupun 1 hari. Ya, saya lihat dari semua anggota juga selama saya jabat nggak ada yang bisa ngimbangi kayak Mas siapa Mas Istian. Ya kalau bisa teman-teman bisa ngikuti kayak Mas Istian, walaupun dia posisinya kuliah sampai sekarang dia kerja masih bisa menyempatkan waktu untuk bisa datang nemenin tamu ataupun bisa ikut kodar. Aduh, ada cleaningan nih. Pakai dulu.